Mas, ini ngisi lain mana nih, Warai? Apes kah, Ponorogo Muncul. Wes, oh ternyata rolling ke Muncul ini, Ponorogo Muncul buat Warai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat ya, dan masih ketemu lagi di YouTube saya, Aran Channel. Dan kali ini saya masih berada di tempat hunting bus favorit saya, yaitu di jalur Ngarang Gede Gemolong. Dan ini jam 2:30, tapi armada ternyata belum ada yang melintas. Nanti kita pantau dulu yang dari barat apa, dan nanti kisaran jam 3, jam 4 biasanya armada dari timur baru akan melintas ini, sobat. Wes, kita sambil menunggu, kita ngopi dulu nih. Kopi hitam Tongji. Nah, ini tempatnya Pak Gondrong. Nanti kita tunggu aja armada apa yang bakalan lintas di sini ya. Pokoknya ikuti terus video saya biar tahu untuk terupdate di jalur Gemolong Raya ini, khususnya di Ngarang Gede, sobat ya. Oke, Ngarang Gede istimewa, selalu banyak kejutan untuk di jalur sini. Si Conroy, armada dari barat, dari Pio Sudiro Tenggajaya. Laju prima dengan nomor landung 082 yang dari barat menuju timur ya, jam 3. Lapa ikut ya. Wah, si Intan dari Garuda Mas, tim Gemolong Raya. Semut Merah Agremas BM 19 J plus 2 plus SH. Oh, belum ada ya, biasa ya. Wah, itu ada, oh lagi mau ngisi bahan bakar itu ya, yang barat menuju timur itu. Wow, ini ternyata ada PO Rana juga, Rana Jaya juga yang dari barat melintas timur, berarti ada angkatan pagi nih sobatnya. Ah, ini dari barat, berarti dari baratnya pagi, jam yang karang gede jam 3:30 ini dari PO Rana Jaya. Itu akhirnya sama STC. Dan ini buat informasi saja, kalau dari PO Garuda Mas itu sekarang ada yang melintas dari Karagede menuju lewatnya Tingkir ya, tapi hanya khusus buat angkatan malam saja, yaitu habis maghrib jam 6:30 nih, sobat. Nah, ini dia, ini ternyata armada pertama yang masuk diisi dari PO Sudiro Tenggajaya, si Tasa ini sobat ya, buat tahan. Yuk kita merapat dulu. Shipping. Hari ini ternyata mengisi seri B dari Tasa ya sobat. Ini sudah jet bus 3 plus SHD. Nah, ini untuk penumpangnya dari Ngarang Gede ya. Ini dari agen Ngarang Gede. Si Tasa seri B ya, ini ternyata Ponorogo mana ya tadi. Warnanya itu loh, guys, masih menawan sekali, skinis. Nah, ini sih tas saya lagi naikin barang dulu karena barang bawahnya itu banyak ya, dari kampung mau ke Jakarta. Hari ini mengisi seri B si tas saya ya, dan ini pun juga sudah air suspensi. Nah, ternyata banyak juga ini penumpangnya yang harus ini ya, barang bawahnya. Kita sambil menunggu, untuk kita tunggu untuk keberangkatannya juga dari si Tase dulu. Dan ini yang mau reservasi tiket bisa dicatat sendiri untuk nomornya ini ya, ada tiket keberangkatan. Mbak Indah akan ada pengecangan dulu sebelum keberangkatan ya.
daripada naik ini. Itu Mbak Endah sudah naik ke atas. Harus sesuai dengan nomor serinya ya, seri dari armada. Mbaknya juga. Nah itu Mbak Endah lagi pengecekan penumpang ya, biasa pengabsenan dari agen Karanggede. Nah ini krunya Mas Raffi. Mas Raffi selaku kru dari STC Tasya ini ya. Di Trans Sabah. Satu armada yang melintas di sini ya sobat ya. Nanti kita tunggu armada yang lain yang melintas di jalur Karanggede ini. Nah ini Desi Warai Jetbus 13. Nah ini dia suara yang luar biasa ini, pesona tim rollingan. Penuh ini dia. Nah ini suara 089 ini ternyata untuk lainnya itu ada, tulisannya itu ada Jepara Jakarta ini ya. Waduh, hujan maning. Nah ini dia untuk liverinya. Ini masih sangat elegan sekali, malah mirip sama itu ya. Bukan itu ya, SpongeBob ya. Mirip SpongeBob. Mas, ini ngisi line mana nih Warai? Wes, oh ternyata rolling ke muncul ini, Ponorogo muncul buat Warai. Yuk coba kita tengok untuk di belakangnya. Ini ya, persis SpongeBob ini ya. Wah ini untuk toiletnya di bawah sini nih ya. Kita biasa sekali. Nah ini si Warai. Ini ada tim Jepara nih ternyata sobat ya. Dan ini berarti Muria Raya ini ya. Sebenarnya mungkin armadanya. Dan ini rolling untuk di jalur Karanggede, di jalur Gumalong Raya. Dan itu Mbak Endah masih ada pengecekan penumpang dulu sebelum keberangkatan. Penuh, Mbak Endah kado mana? Ini ya. Di dalam kabinnya. Ini Mbak Endah itu. Ya, si Warai. Nah ini kita mantau untuk keberangkatannya nih sobat ya, dari Wara ini. Hujan-hujanan nih gilur, mendung peteng. Nah ini ada PO Ranajaya nomor lambung 010 I0. Nah ini ya penumpang ya. Oh ini
hujan ini soalnya sobat ya, saya pantau dari sini aja. Tadi saya, oh ya monggo Pak. Ini tadi saya lihat ada armada angkatan siang, angkatan pagi dari barat, ternyata sudah ada melintas di jalur Karang gitu ya sobat. Nah ini dia Aichiro dengan nomor lambung 0010. Ya kanan no. Nomor link. Angkatan sore ini masuk baru jam 5:30 ini ya. Biasanya jam 4 yang sudah masuk jam 5:30. Sudah ada OS drop-nya. Pertama kayak